Masya Allah, begitu indahnya tempat dan udara yang luar biasa, bikin sejuk dan dingin sekali. Pagi yang cerah melintasi jembatan kayu, ditambah hijaunya perkebunan teh yang mengelilinginya, akan memanjakan mata kita. Banyaknya wahana permainan anak-anak, pasti akan asyik berliburan bareng keluarga. View-nya luar biasa, keren banget, dan yang pasti ini bikin ketagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di Sentul City. Saya akan mau menuju ke agrowisata Gunung Mas yang ada di puncak. Mari teman-teman ikuti perjalanan saya menuju agrowisata puncak Gunung Mas. Jadi agrowisata Gunung Mas ini adalah salah satu wisata legendaris di puncak yang isinya adalah kebon teh, tapi dulu kayaknya kebon teh doang, dan sekarang itu ternyata dia sudah punya banyak perubahan, dan yang kerennya lagi tempatnya masih asri yang tentunya makin indah. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel kami, dan buat kalian baru gabung jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel kami. Untuk menuju agrowisata Gunung Mas ini, kita melewati Taman Safari dan masih lanjut ya, tetapi lokasinya sebelum Masjid Attawun, jadi masih di bawahnya ya, nggak sampai ke puncak pas. Di dalam area agrowisata Gunung Mas ini, banyak wahana permainan seperti kolam renang, flying fox, rainbow slide, dan lain-lain. Ada juga untuk penginapan seperti villa dan glamping. Nah, yang lagi viral sekarang adalah hybridnya, yaitu jembatan kayu di atas perkebunan teh. Dan sekarang ada jembatan kacanya loh, teman-teman. Nanti kita lihat ya. Dan kalau sudah kelihatan pemandangan kayak gini nih, kanan kiri kebun teh, ini artinya sudah dekat sama Gunung Masnya. Nah, sudah kelihatan tulisannya. Nah, kita masuk. Jadi tiket masuknya kalau weekday ini 15.500 per orang. Kalau weekend 20.000 per orang. Dan anak-anak di atas 3 tahun sudah bayar full ya. Dan bayarnya wajib pakai uang cash ya. Setelah beli tiket, kita lanjut masuk menuju parkiran. Ntar aja kan pulang bisa.
Parkiran di sana ada, Pak. Parkirannya masih ada. Oke, makasih, Pak. Tunggu. Nah, kita sudah sampai di tempat parkir. Areanya cukup luas, tersedia untuk motor, mobil, sampai bis. Di sekitar parkiran banyak warung-warung makan untuk beristirahat, dan ada juga warung-warung yang menjual oleh-oleh khas Gunung Mas. Di sini ada kolam renangnya loh, dia masuknya hanya 10.000 per orang. Untuk anak-anak juga ada permainan motor trail, tiketnya 35.000 per 15 menit. Selain itu, bagi yang mau berkeliling kebun teh, biasa menaiki kuda, harga 60.000 untuk 1 km. Nah, yang lagi viral ini, kita ke Tibrit, jembatan kayu yang di atas kebun teh. Ada juga jembatan kacanya loh, teman-teman. Tiket jembatan kayu 10.000 per orang. Kalau teman-teman mau mencoba sekalian ke jembatan kacanya, tiketnya 15.000 per orang. Ayo kita naiki jembatannya. Jam 9.30 pagi ternyata sudah ramai pengunjungnya. Nggak heran sih, tempatnya bagus banget, udaranya segar dan mata jadi adem. Nah, ada juga pengunjung yang menikmati pemandangan kebun teh langsung di bawah sana. Kalau itu gratis ya teman-teman. Di sini juga ada jasa fotografer ala-ala prewedding gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin mengabdikan momen di sini, bisa menggunakan jasa fotografer. Saya mau menikmati keindahan alam di sini, pemandangan Bukit Kebun Teh berlatar belakang Gunung Pangrango. Di sini kita bisa melihat pengunjung yang naik flying fox tuh, teman-teman. Kalau mau naik itu harganya 60.000. Jaraknya lumayan jauh dari atas ke bawah. Nanti di bawah kita dijemput mobil jeep untuk kembali ke atas. Seru juga tuh. Nah, ada lagi wahana baru ini, teman-teman. Rainbow Slide. Pastinya seru merasakan sensasi meluncur dari ketinggian. Ini pintu masuk ke jembatan kaca, biar nggak penasaran. Langsung aja teman-teman ke sini ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh ke Bandung, di sini juga ada. Ini
Baik teman-teman, sampai di sini videonya ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang mencari alternatif tempat hiburan bersama-sama keluarga atau teman-teman.